Aku adalah Master Zigbee-dob-dob, yes. Sekarang aku baru keluar dari markasku ditemani oleh Zigbee di toilet yang paling mengerikan di muka bumi. Aku di sini bosan sekali. Aku ingin mencari tempat baru di kota Sakura. Semoga aku menemukan teman baru di kota Sakura. Soalnya aku di sini cuma berdua dengan Zigbee di toilet yes, dob-dob-dob yang menjijikkan ini. Sepertinya aku sudah hampir sampai ini. Mio, ayo kamu segera berangkat sekarang, Mio. Emangnya mau kemana, kakak Ita? Ayo, Mio, kita mau bermain lagi dengan Atom dan Atom. Soalnya sekarang katanya ada rumah unicorn raksasa di lapangan kota Sakura, Mio. Wah, sepertinya seru sekali, kakak Ita. Iya, Mio, kalau begitu kita langsung menuju ke sana, yuk. Oh iya, kakak Ita, kalau begitu kita berangkat sekarang, kakak Ita. Iya, Mio, aku khawatir nanti kita tidak bisa masuk ke sana karena hari Minggu besok sudah akan dibuka untuk umum. Jadi nanti kalau ke sana harus bayar, Mio, dan tiketnya mahal, Mio. Oh gitu ya, kakak Ita. Kalau begitu kita berangkat sekarang aja, kakak Ita. Iya, Mio, tapi kita jemput Atom sama Tom dulu ya, Mio. Iya, kakak Ita, iya. Ayo, Mio, kita sudah sampai. Kita jemput Atom sama Atom. Iya, kakak Ita. Sepertinya ada di sebelah kanan sana, teman-teman. Iya, benar, Mio. Atom, ayo ikut kita. Kita mau lihat rumah unicorn di kota Sakura. Oh, iya. Iya, kalau begitu, kita berangkat sekarang, kakak Ita. Iya, Atom. Ayo kita berangkat sekarang. Iya. Atom, mau ikut. Atom, mau ikut. Iya, cepetan, Atom. Kita berangkat sekarang, soalnya sekarang masih gratis, mumpung tidak banyak orang di sana, teman-teman. Iya, benar, kakak Ita, benar sekali. Kalau begitu kita langsung berangkat ke sana saja. Mio, kita mampir dulu di rumahnya Kak Sakura ya. Soalnya Kak Sakura pengen juga ikut, katanya Mio. Iya, kakak Ita. Wah, kakak Sakura bajunya sama seperti Mio. Iya, benar, Mio. Aku memang sengaja pakai baju ini. Soalnya ini adalah baju kesukaan unicornku, warna pink, Mio. Wah, bagus sekali. Dan aku juga pakai topi sama seperti Atom. Iya, benar, kakak Sakura. Wah, kita serasi, kakak Sakura. Iya, benar, Atom. Kak Sakura, kita sudah sampai nih. Ayo kita turun. Kita langsung masuk ke dalam rumah unicorn raksasa ini. Iya, benar, kita. Ayo kita langsung lihat di dalam, yuk. Sepertinya rumah unicorn ini bagus sekali. Dan kita kalau main di sini pasti akan banyak sesuatu yang menyenangkan. Iya, benar, kakak kita. Kalau begitu kita langsung ke dalam. Ayo, kakak Sakura, lihat ini. Wah, ada makanan enak sekali di sini. Ini punya siapa ya, Kak Sakura? Jangan, Ita. Itu pasti untuk pameran besok. Kita hanya boleh lihat-lihat di sini. Oh gitu ya, Kak Sakura. Wah, di sini ada pintu warna. Sepertinya ini adalah toilet, teman-teman.
Wah, toiletnya bagus sekali, teman-teman. Iya benar, Kakak Yuta. Iya benar. Wah, aku pengen mandi di sini, Kakak Yuta. Jangan, teman-teman. Nanti kamu tenggelam di sana. Kakak Sakura, kita coba lihat ke atas lagi. Wah, di sini banyak sekali warna pink, sama seperti bajunya Kak Sakura. Wah, lihat, di sini ternyata banyak sekali apa ini namanya ya? Wah, bagus sekali. Ayo kita ke bawah lagi yuk. Iya benar, ayo kita ke bawah. Siapa tahu nanti kita melihat sesuatu yang aku adalah monster segi bididop. Yes. Sekarang aku berada di kota Sakura. Sepertinya aku melihat boneka unicorn besar sekali. Wah, aku harus menghancurkan dia biar dia tidak membuat orang-orang terpesona melihatnya. Biar aku tetap menjadi raja di tempat segi bididop Sakura ini. Wah, di sampingku sepertinya tidak ada segi bidik toilet. Tapi kemana dia? Wah, dia lagi bersihin segi bidik toiletnya. Langsung aku akan serang kita sama Mio yang ada di sana. Asalkan ini. Wah, mereka langsung lari ketakutan karena seranganku. Mereka tidak tahu kalau aku ada di segi bidik dop-dop-dop. Yes. Astaga, kenapa ada segi bidik toilet lagi di sini? Aku harus menyerangnya biar dia tidak mengganggu teman-temanku. Wah, sepertinya dia langsung jatuh dan menghilang. Aku berhasil mengalahkan segi bidik dop-dop-dop bisnis dengan hanya satu kali tembakan. Aku harus melihat lebih dekat lagi. Semoga tembakanku yang tadi itu benar-benar mengalahkan segi bidik toilet. Mio, kamu ada di mana, Mio? Iya, Kakak Yuta, aku sedang ada di sampingmu. Aku sedang bersembunyi. Oh iya, Mio, tenang saja, Mio. Kalau begitu, kita harus terus mengalahkan segi-segi telur itu, Mio. Iya, Kakak Yuta, benar. Kalau begitu, kita langsung naik ke atas dan kita hancurkan saja mereka. Sudah aku kalahkan, Mio. Tenang saja, Mio. Wah, sepertinya sudah tidak ada. Wah, aku berhasil mengalahkannya. Wah, aku harus kembali lagi nih mencari Mio sama Kak Sakura. Sepertinya mereka sedang berlari menuju ke tempat yang aman. Aku harus ajak mereka untuk bermain-main lagi. Karena aku berhasil mengusir segi bidik toilet raksasa itu. Dan segi bidik dokter pieces. Yes. Wah, di sini sepi sekali. Aku harus segera menuju mereka. Mio, kamu ada di mana sih, Mio? Kakak, aku langsung ada di rumah ya. Kamu tunggu aku di rumah saja, Kakak. Iya, Mio, aku langsung ke rumahmu ya.